kantor dan cuk tenanan nih enggak gai biar urut rak. Kalau di sana enggak apa-apa. Kepala Desa Braja Asri Kecamatan Wajepara Kabupaten Lampung Timur Darusman kembali lagi tunjukkan sikap arogansi dan intimidasi terhadap wartawan Minggu malam hari sekitar pukul 00.30 di kantor Balai Desa Braja Asri. Saat awak media melakukan pemotretan terkait warga Desa Braja Asri Kecamatan Wajepara Kabupaten Lampung Timur yang tertangkap basah sedang berselingkuh Wandi warga Dusun 5 dan Ella warga Dusun 1 yang dibawa ke kantor Balai Desa setempat. Saat itu oknum Kades Braja Asri Darusman terlihat geram dan emosi saat dikonfirmasi dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Aku kan ngomong gak usah diputu-putu ngejeru kantor, tancuk tenan, gak menghargai karulurah, gak perlu konfirmasi sama saya, sok-sokan nanti di luar ujarnya. Kejadian seperti ini sudah kedua kalinya dan tidak bisa ditolerir lagi. Dalam hal ini awak media secepatnya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait intimidasi yang dilakukan oleh Darusman Kades Braja Asri terhadap wartawan sesuai ketentuan Undang-Undang PES dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi tugas PES terancam pidana ancaman paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Sunarso dan Andre Lantang Yustipi melaporkan. Masih ya. Gunting-gunting. Ya, saya tahu, cuman kalau emang enggak boleh saya minta konfirmasi Pak Lurah. Enggak perlu konfirmasi sama saya. Direkam, Pak, direkam, Pak. Sok-sok Andre tadi. Nanti dibuat baru. Pak, saya wartawan loh, Pak. Mau di kantor, mau di jalan, saya punya hak di sini. Ya, udah, Mas. Ini punya wilayah Pak Lurah. Iya, saya tahu. Pak Lurah yang punya wilayah. Cuma kalau memang enggak mau direkam, saya minta konfirmasi dengan alasan apa, Pak? Biar bukan dulu. Ya, Pak. Ini masih parah malah sama pamer. Nanti itu kita ambil aja. Iya, Mas. Lurah, mohon izin. Jadi kayaknya ada intimidasi sama rekan saya. Apa intimidasi? Saya melarang jangan dipoto di sini, nanti di luar kalau mau konfirmasi sama pelaku. Alasannya? Alasannya ya. Kan mereka kan media, Pak. Ya, kami kan juga keberatan masih banyak. Oh, gitu. Jadi kalau di luar kan silakan bicara. Apa memang Lurah?